Halo Peppers, pihak Lee Seung-gi telah mengeluarkan pernyataan menyusul surat pribadi sang aktor yang mengumumkan pernikahannya dengan aktris Lee Da-in. Pada tanggal 7 Februari, Lee Seung-gi mengumumkan berita pernikahan tersebut kepada para penggemarnya melalui SNS. Dia berkata, "Saya melamar dan dia menerima. Sekarang saya memiliki seseorang untuk bertanggung jawab atas keseluruhan hidup saya. Saya ingin memberitahu Anda secara pribadi dengan senang hati." Dia juga mengatakan bahwa mereka akan menikah pada 7 April. Bagian dari pernyataan tentang tanggung jawab memicu perbincangan tentang rumor kehamilan di kalangan netizen. Agensi sejak itu membantah rumor tersebut. Mereka berkata, "Ini bukan kehamilan pranikah," dan mengkonfirmasi bahwa pasangan tersebut akan menikah pada bulan April. Agensi Lee Da-in juga mengeluarkan pernyataan resmi yang mengkonfirmasi berita tersebut, kata mereka. "Halo, ini 9 Arto Entertainment. Kami mengucapkan terima kasih atas cinta dan dorongan yang bermakna yang Anda kirimkan kepada Lee Da-in. Lee Da-in telah menjalin hubungan yang berharga dengan aktor Lee Seung-gi sebagai pendamping yang dapat diandalkan. Upacara pernikahan akan diadakan pada 7 April dengan kerabat dan teman dekat. Dan karena ini merupakan acara pribadi, kami dengan hormat meminta pengertian Anda bahwa kami tidak dapat memberikan detail spesifik. Kami meminta restu hangat dan dorongan untuk masa depan dua orang yang akan berada di sisi satu sama lain selamanya dan meminta minat dan dukungan yang berkelanjutan untuk Lee Da-in saat ini memulai awal yang baru. Terima kasih." Itulah pernyataan dari kedua agensi yang mengkonfirmasi Lee Da-in tidak dalam keadaan hamil.